Oke okay guys, kita lanjut. Ini baterai yang kemarin kita unboxing, kita beli dari online ya. Ini dapat power, tipenya sama dengan yang diganti. Ini karena tipenya harus sama. BN4 ya. BN4 ya. 46. BN4. Terus ini 6000 mAh. Ini tadi silent untuk membersihkan ini guys, ini bekas-bekas karet yang kita lepas tadi. Nah, kita proses selanjutnya kita masukin, kita coba dulu. Nah, ini pakai tisu guys supaya enggak terlalu lusin. Kalau udah ada bunyi klik berarti udah connect ya. Udah. Nah, dua. Ini satu lagi baterai yang tadi kita lepas. Nah, klik. Ada bunyi klik berarti si konektor sama soketnya itu udah benar. Nah, kita coba hidupkan dulu, mungkin nanti udah trouble, kita tes dulu. Nah, kita nyala, tapi kita tunggu dulu sambil kita sekalian cek untuk casnya apakah ngecas atau tidak. Isi daya baterai karena ini baru, untuk ngangkat baterainya itu ke pemakaian power HP. Siapin dulu casannya, nanti sekalian kita cek untuk casnya. Sudah muncul. Nah, kita coba cas. Dan bawaan baterai itu energinya 57%, nanti setelah beres cas sampai 100%. Nah, kalau sudah gini kita buka aja karena ini untuk mengetes aja. Kita matiin lagi HP-nya, kita beresin pemasangannya. Setelah mati kita buka kembali tadi konektornya. Juga udah kemarin udah beli seperti di unboxing ini lem yang nanti berfungsi untuk lem
baterai ini ke body sama penutup body. Kita langsung aja lem. Kalau yang tadi hitam, kalau kita bening sama aja sih. Ini fungsinya agar kalau kena benturan nggak langsung ke konektor, kita pasang aja langsung baterainya seperti tadi. Kuat guys. Nah, selanjutnya sebelum menutup kita pasangin lagi cover buat penutup mesinnya dan kita tes apakah udah nyala belum, takutnya masih ada trouble ya. Ini udah nyala tampilannya. Kalau belum yakin, kita cara yang tadi lagi ya. Setelah dicoba dihidupkan, dicoba di cas lagi. Takutnya ada konektor yang belum nyambung. Ini lumayan kuat guys ya lemnya. Ya langsung tempel. Masih ada lem sedikit.
ini yang hitam cuma satu, posisinya di sini dan sampai terbalik. Baut semuanya, jangan sampai ada yang lewat. Semuanya baut sudah terpasang dan step terakhirnya kita tutup kembali konektornya nanti dengan cara kita lem dulu ya. Jadi pakai lem yang tadi, pinggir-pinggirnya
kita kasih karet aja. Ini setengah jam lah. Oke guys, setelah dikaret gini, nanti diemin setengah jam supaya lemnya melekat ya, supaya kering. Itu aja guys, tutorial untuk penggantian baterai Redmi Note 8. Mudah sih, cuma kita harus hati-hati dalam mengerjakannya. Itu aja guys, thank you.